Terapi saya oke. Badagan juga saya piol, alam-alam itu. Belum keberagaman sokit. Kan sokit saja, putus sokit. Apa, di Cidangor, di Jual, di Jawa. Jawa. Sampai sekarang. Tidak ada. Padahal anak-anak kita bisa masuk sekolah, kan? Bisa masuk ke sarjana. Apa? Apa? Sarjana dibikin apa? Nah, itulah kita di DPD yang dipilih oleh rakyat Utara. Sudah kita berbuat sampai nanti hak-hak adat atas tanah pertama-tama itu dikembalikan ke daerah. Dan nanti saya sudah bicara juga dengan Menteri Dalam Negeri bahwa Ternate juga nanti akan jadi seperti Jogja. Dia Biskulano akan jadi gubernur seumur hidup. Hidup Walau Piala! Walau Piala! Hidup Walau Piala! Saya bilang, kalau Jogja bisa, kenapa saya tidak bisa? Gitu. Perjuangkan sampai ke sana. Insya Allah. Dan ini semua untuk rakyat, untuk membantu. Di mana di... apa namanya? Aklama Arab. Itu tanah-tanah Al-Aqolano. Saya sudah kembalikan kepada rakyat. Satu rumah tanah, setengah hektar. Saya bikin suara. Dan kasih tak pohon. Ya kita orang di sana bilang pohon samama. Sama. Saya tuh silakan mau sekuat tenaga yang merombak tanah. Sekarang ini saya melaporkan bahwa sudah 70.000 pohon di tanah. Jadi rakyat nanti di sana itu 5 tahun bisa dipanen. Akan menjadi kewarganegaraan. Itulah sistem ke ekonomi Maluku Utara. Bukan fase 33 di Pancasila. Pancasila itu fase keluarga. Kita dulu berharus menang. Tapi ini sistem ekonomi Maluku Utara. Kira itu bahwa khusus sekat bukan. Itu sistem ekonomi kira. Artinya apa? Artinya siapa punya akan mengatur daerah ini. Jangan pernah berpikir tekin surat satu kita bagian berapa itu menghancurkan semua negara itu begitu. Ya, yang masuk busa pun sekarang ya saya utamakan di DPR masuk semua para menteri, para pemimpin. Jadi pemimpin negara ini akhirnya kita lihat bahwa dipimpin oleh para koruptor semua. Nah, ini yang harus kita ubah. Terakhir nanti, insya Allah kalau Allah mengizinkan. Kalau kita meresmikan tanggal 1 April juga mulai, saya akan rencanakan bahwa saya mulai dengan dinar dan dirham. Ini untuk memperkuat ekonomi rakyat. Ini untuk memperkuat apa namanya daya beli rakyat. Bukan seperti yang baru-baru ini itu investasi mas, orang sepuluh semasuk rumah lain. Bukan. Saya cetak dinar dan dirham emas dan perak. Silakan, siapa mau? Anda mau bayar satu emas satu dinar di apa bernilai apa namanya 4,25 gram? Kasih kalian aja 22 karat perak, kurang lebih 2 juta. Itu milik rakyat, bukan saya. Semua harus kembali ke rakyat. Tidak boleh ada yang simpan. Saya di Ternate ini rumah pribadi terada. Kalau saya besok-besok setelah pohon bisa kasih tahu Pak Bupati Nyegimoe jadi. Saya sih ultra pohon di kolam semutur. Nah, dengan begitu saya secepat kalau negara itu sebelum 100 kan negara itu bukan milik kolam itu milik rakyat harus menjadi contoh. Oh, karena itulah maka saya mohon sekali lagi pikirkan lagi Anda yang sudah bersarjana kenakan kesarjanaan Anda untuk lebih memperkuat alat kita ada siapa orang yang berkira supaya nanti dunia mengakui, seluruh dunia akan mengakui bahwa segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia ada di Maluku kira. Tapi ya saya tidak ada yang akan mengembangkan. Yang mudah-mudahan dengan anak-anak ibu kami ini, semua dunia sudah mengakui. Sampai tahun kemarin, ketua DPR Italia datang sendiri. Nah, hanya mau cari tahu karena saya waktu kunjungan kerja di Italia saya pidato di DPR mengatakan bahwa agama tidak ada beda. Apa yang Anda kejar saya juga kejar. We are one stop stars. After one stop stars, met many names. Agama ini mengenal Yesus,
saya bilang, Allah Tuhan, siapa lagi Bali bilang, apa, Hindu bilang, apa, Buddha Gautama, sekarang. Nama berbeda, tetapi kita semua menuju ke satu itu saja. Nah ini juga harus dibawa, sampai waktu Italia, saya bilang, ini orang di Italia bilang, ini satu-satu pertama orang yang mengatakan bahwa agama tidak ada bedanya. Sampai ketua DPR yang datang, mau bertanya kepada rakyat, apakah sama apa yang saya bilang dengan rakyat? Dan saya bilang, kamu harus datang sering di sini supaya belajar. Karena kalian itu tidak pernah tahu bahwa ada banyak agama di luar Italia. Selama itu, selama ini baru saya tahu bahwa masjid terbesar di Eropa ada di Italia. Masjid terbesar ada di Italia. Nah, ada satu anekdot. Waktu Saudi Arabi minta izin kepada Paus bangun masjid, Paus kasih izin. Aku bilang, itu apa yang di atas sudah diwar Santo Petrus punya patung. Baik, tidak sampai amat tidak kelihatan. Nah, Paus juga bilang sama Saudi Arabi, kalau begitu saya juga bisa bangun masjid Saudi Arabi. Raja Saud bilang, oh boleh saja, asalkan di Makkah dan Madinah. Itu kira-kira apa nama pengalaman saya. Karena waktu juga saya akhiri saja di sini, sampai kita jumpa lagi di sesi keadaan yang lebih menampakkan diri bahwa kita punya masyarakat menurut kegiatan dan harta di mana orang yang luar terhadap itu sudah banyak banyak orang memikirkan dan banyak bertindak pembangunan melalui kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.